Kita Pak Nuk, kita lihat ini sedang ini mencari entong. Ya, terus. Di dalam ini ya tadi ya. Cari daun ini. Wah, ini ya ampun. Di mana ini? Ya. Oh, ya ya. Dicai. Wah. Ya ya, bagus bagus bagus. Rupanya telah sulap dagelan. Ini kita lihat ada buah yang cukup aneh. Enggak tahu buah apa ini. Ini jeruk apa ini? Buah apa aneh gini loh. Jeruk apa ini? Coba. Ini apa enak dimakan ini jeruk seperti ini tuh? Jeruk apa ini namanya nih? Jeruk sankis. Oh, sankis. Oh, nggih. Variegata. Oh, kok kados anu ya? Labu. Tin lo kalih tin. Bonggole lo. Dadosipun? Nggih. Tin. Tin. Lo. Disetek sama buah tin, buah tin. Atasnya buah tin. Wah. Ini kenapa, Pak? Jeruk napa? Jeruk sankis. Sankis yo tani. Ah, kaya anu beli, Pak. Zaitun. Zaitun. Ini zaitun ini tumbuhan. Oh, zaitun ya. Wah, larang zaitun. Pokoknya zaitun itu apa mampu enggak? Enggak, panukan dari buahnya kecil-kecilnya. Kalau minyak angin kan mampu. Oh gitu ya. Ini tumbuhan zaitun. Itu anu miracle. Mener? Miracle. Miracle. Oh, miracle. Itu kayak jeneng pesawat ya. Miracle. Miracle. Ajaibnya di mana? Mungkin yang pahit pemanis jauh. Oh, menghilangkan rasa pahit. Ya, menghilangkan rasa. Ini tumbuhan miracle menghilangkan rasa. Rasa ajaib ini, rasa pahit jadi hilang. Itu ini loh miracle. Hilang, pahitnya hilang. Loh, miracle yang sudah buah. Itu jeruk apa? Tongheng di mantap kulitnya. Apa? Tongheng. Tongheng. Ini jeruk tongheng dimakan dengan kulitnya. Dibuat manisan? Tongheng ini namanya. Ya, jeruk tongheng itu dimakan sama kulitnya. Manisan sama berapa? Aku hanya anu setelah tua itu warnanya. Ya, saya kemudian. Oh, kecil-kecil. Warnanya kuning. Nah. Dimakan sak kulit ya? Dimakan sak kulit ya? Itu namanya jeruk. Loh, kulitnya apa enggak pahit tuh? Ya, ya. Oh, enggak. Jeruk tongseng. Tongheng. Tongheng. Jeruk tongheng itu bisa dimakan sak kulitnya itu. Kulitnya enggak pahit. Tonggeng ini. Gini, suan, Pak. Tonggeng top, Bu. Tonggeng, Bu. Ini buah apa dan nanti apa lah lihat di miracle ini untuk fungsinya sangat ajaib, bisa untuk menghilangkan rasa pahit kecut, untuk netralisir rasa itu, merubah rasa nggih nggih bareng Pak nggih pun. Wah, ini apa-apa kayak durian nih. Ini ada daftar bukunya jeruk. Wah. Wonten ganteng iki. Wonten. Jeruk apa iki? Duren Abang wonten. Wonten. Duren Abang. Enak. Wah, jangge. Duren udah kae lho. Ndi? Enak, tapi wong kilo wite Pak Mun. Iya, ndi? Kira, Pak. Ini ada durian merah, bibit durian merah. Harganya berapa tadi? 125. Nah, untuk bibitnya harga 125.000. Yang montong cuma 25.000. Montong malah murah malan. Piye? Pak yo nggone. Gunung Mbak Mut, gunung Mbak Mut. Gunung Mbak Mut. Ning ndi Boyrang? Eh Boyrang. Oh, Boyrang. Lah iki lho anu apa jenenge? Iki lho apa? Iki mangga iki. Mangga macam-macam ya. Macam-macam ini. Macam. Macam apa nang macam? Yang besar-besar. Oh, buahnya banyak. Buahnya gembel. Oh, buah genjah. Genjah. Itu namanya mangga Ganok. Ganok. Dari Ganok. Dari Rusia tuh. Iya. Wah, buahnya genjah itu. Mangga Ganok. Canggih itu. Kalau kecil mentah. Wah. Wah. Cewek canggih ya. Cewek. Tanda di sini dikit besarkan Pak, di pinggir situ. Oh iya. Macam-macam iya, ini. Iya, ini konsep mete gitu. Hahaha, buat agro.
Sebutin nanas ini, nanas belum masak. Oh, belum masak ya? Loh, yang besar itu pohon apa, Pak? Lah iki kok gedang apa kok ditandur? Tumben. Gedang? Pisang anu, biar. Oh, itu pisang biar. Tanpa ontong. Pisang biar tanpa ontong. Ternyata ini mempunyai tanaman pisang yang berkualitas baik untuk yang bibit unggul. Palem. Palem ya ini. Biasa. Palem. Lah itu cengkeh ya, Pak? Di cengkeh. Oh iya cengkeh itu. Cengkeh itu. Loh. Oh, ini pohon duku. Duku ya ini. Duku kok pohon ini ya, enggak kayak pohon kopi ya. Oh, seperti ini ya, ini pohon duku ternyata. Kayak kopi, kayak rambutan. Iya.